Siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemayan Indika Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, siang ini kita akan mengulas atau ngobrol terkait buah lagi. Setelah lama pandemi kita nggak cari video, hari ini alhamdulillah selesai apa tadi protokol pakai masker semua tadi, tapi kita lepas karena ya mau ngobrol kalau nggak dilepaskan nggak bisa. Terus hari ini kita akan mengulas ini dengan kawan saya. Kawan dari kecil namanya Mas Jepri, petani ulet dan utun. Mas Jepri namanya, bertempat di Desa Njuwet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, kebetulan ini di belakang kita ini Sungai Berantas. Nah, kebunnya di sebelahnya Sungai Berantas. Kita akan menguasai apa, Mas Jepri? Buah kenitu. Buah kenitu, ya, buah kenitu itu ada yang mengatakan buah kenitu, manecu, sawo apel, apalagi sawo durian juga ada, sawo susu juga ada, namanya macam-macam. Nah, seperti ini kawan-kawan bentuk buahnya. Jadi ini kira-kira umur berapa Mas Jepri, tinggi segini? Ini sekitar umur 5 tahunan Mas. 5 atau 6 tahunan ya. Kalau perawatan bagus ya, atau perawatannya tetap disirami, kasih pupuk. Kalau sudah nancep gini ya disirami saja, kalau ada waktu dipupuk. Nah, ini kalau usia 5 tahun sudah seperti ini kawan-kawan. Sangat besar sekali dan buahnya sangat lebat. Ini buahnya setiap tahun atau setiap musim? Ini setiap musim kemarau itu berbuah Mas. Oh, berarti setiap musim kemarau berbuah, nanti kalau pas musim hujan, penghujan itu panen. Nah, kira-kira mulai dari bunga sampai matang itu usia berapa bulan? Sekitar mulai berbunga sampai siap panen itu umur 4 bulan. 4 bulanan. Oh, jadi mulai dari berbunga sampai berbuah matang seperti ini, nanti kita tunjukkan ya, dong. Itu kira-kira 4 bulanan. Nah, kayak gitu. Ini dulunya sampai nanamnya itu dari biji atau dari okulasi? Dari biji, Mas. Dari biji. Jadi selama 4 tahun, selama 5 tahun itu rimbun seperti ini. Apa namanya, dari biji. Jadi kalau misalkan ada biji ditanam di samping rumah ya nggak apa-apa. Nanti kalau perawatan bagus 5 tahun sampai seperti ini. Nah, perawatannya bagus. Nah, ini Mas Jepri, kira-kira permasalahan apa yang ada? Kalau permasalahannya waktu berbunganya Mas. Waktu berbunga gimana? Itu gampang rontoknya. Gampang rontok ya. Karena kan musim kemarau. Enggak, yang berbunga itu penghujan akhir. Penghujan akhir. Nah, itu kena banyu dan kena air hujan, akhirnya rontok. Nah, ini yang enggak rontok seperti ini. Sangat banyak sekali ya. Ini ada yang mengatakan sawo durian, sawo susu, seperti ini. Ini sangat cantik loh kawan. Jadi hampir setiap tangkai itu ada
buahnya. Buahnya. Lah kira-kira hamanya apa Mas Jepri? Hamanya itu di buahnya Mas. Hawanya di buahnya. Ada kayak ada ulatnya gitu. Oh ada kayak ada ulatnya. Tapi ya, alhamdulillah ini nggak banyak. Nggak banyak hamanya. Hamanya nggak banyak. Iya. Ya maklum lah kalau nggak ada hamanya nggak seru. Iya. Kayak gini. Jadi perawatannya sangat mudah. Untuk mempercantik ruangan atau halaman itu juga bisa. Nggak begitu ribet merawat, dari biji pun juga bisa, 5 tahun bisa buah kayak gitu. Seperti ini kayaknya matang ya, coba kita apa namanya, kita petik. Coba kita cari yang matang langsung. Ini matang, coba ya. Ini tadi kita perjuangan, kita review, kita rasakan gitu. Ini men, coba kita buka ini sawonya. Jenis manechu atau sawapel, kalau saya menyebutkan sawapel. Ini ada berapa Mas Jepri yang saya mengetahui? Jenisnya ada dua Mas. Yang ungu sama yang hijau. Oh, yang ungu, yang hijau. Berarti ini jenisnya yang hijau. Yang hijau. Nah, yang ungu nanti kita review lagi kalau sudah ada. Itu? Oh, sudah Allah. Ada. Belum. Yang itu warnanya ungu. Kalau enggak salah ungu, Mas. Oh, gitu. Iya. Kan lihat nanti saja kalau sudah berubah. Oke. Coba kita rasakan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ini bijinya. Nanti ditanam lagi. Ini sangat lembut sekali. Ya, ini bijinya dibuang dulu. Nah, itu rasanya manis sekali. Enak. Enak, Mas. Di pasaran sudah pernah jual apa belum, Mbak? Saya kalau di pasaran enggak pernah jual. Nah, terus ini. Kalau biarkan ini aja. Ya dibiarkan, kalau ada yang pengen seperti silakan. Saya ya ke sini. Bagi kawan-kawan pas ada ini kayak buah, boleh Mas Jepri ya kesini ya? Boleh. Boleh, monggo silakan kesini ya. Nah, tapi ya ngambil sendiri, ini nggak bisa mengambilkan soalnya agak tinggi. Agak tinggi. Rasanya manis sekali, lembut kayak jelly. Terus kemudian ada rasa-rasanya susu. Kalau luarnya itu sedikit bergetah Mas ya? Iya Mas. Emang hati-hati. Begitu. Nanti kalau kena mulut ya bengor. Oke. Saya tak makan dulu. Rasanya manis sekali, dagingnya tebal, ada rasa susunya, gurih juga ada, pokoknya jos. Saya belum pernah, tapi nggak tahu ya, saya belum pernah nemu ini di pasar. Kalau sekarang itu ada. Harganya pinggir, berapa? Kalau enggak salah 25 per kilo. Harganya per kilonya 25. Wow, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan. Biasanya ada, ya ta. Nanti kalau misalkan Mas Jepri ada orang, "Mas, saya pesan buahnya bisa?" Nah, kalau buahnya itu enggak janji. Enggak janji, ke sini saja langsung petik. Kalau bibitnya ada? Bibitnya ada itu. Tuh, bibitnya itu dari biji. Yang okulasi juga ada ya. Ada. Nah, kalau pengen bibitnya bisa hubungi terkait perawatan Mas Jepri ahlinya. Oke. Kita makan dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selain bibit kini itu apa Mas Jepri? Itu tanamannya. Ada banyak. Ada jeruk, jambu, ada akasia, ada jambu, ada jeruk purut, sambal jeruk nipis, jeruk purut, macam-macam. Iya. Suasananya di sini sahdu karena di belakangnya itu ada apa namanya, Sungai Berantas. Sungai Berantas ya. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait sawo apel manechu, terus kenitu, sawo susu dan sebagainya, sawo durian. Penampakannya seperti ini memang.
bulat seperti ini. Nah, semoga info ini bisa bermanfaat. Mungkin ada yang belum tahu sawah apel itu seperti apa, seperti ini. Kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Jepri ya, karena telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama NDK Bibit. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.